Hari itu tim aksi cepat tanggap Padang menyambung silaturahmi ke kediaman Roni di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Roni adalah satu dari sekian banyak keluarga yang dibantu ACT melalui program Mobile Social Rescue. ACT Padang bersama mitra dari Dharma Wanita dan PT Semen Padang memberikan sejumlah donasi berupa 2 set kasur, peralatan rumah tangga, sembako dan makanan siap saji. Roni kini menjadi ayah tunggal, mengasuh 5 orang anaknya tanpa ditemani sang istri. Pasalnya semenjak 5 tahun lalu, pasca melahirkan anak ketiganya, istri Roni mengalami gangguan jiwa. Kini sang istri sedang mengalami perawatan di rumah sakit jiwa. Juara bu, dua bu. Insya Allah ACT berencana akan membangun sebuah rumah yang lebih layak untuk tempat tinggal Roni dan anak-anaknya sembari menunggu sang istri kembali sembuh dari sakitnya. Dari Kota Padang, Dana Kurnia melaporkan untuk ACT TV.